Hello guys. Hello. Meet again with us. I'm Mr. Harry. And aku Miss Okta. Okay, we are the English teacher. And now we would like to talk about apa, Miss? Social emotional ya. Okay, social emotionalnya siswa. Nah, bagi kamu siswa yang kamu apa ingin bagaimana sih untuk mempersiapkan sosial emosional kamu, terus bagi bapak ibu guru mungkin ya teman-teman rekan sejawat yang ingin bagaimana sih mempersiapkan sosial emosional anak-anak atau siswa itu. Okay, don't forget in our talk here no limit, just 5 minutes, yeah. So next obrolan 5 menit. No limit. Okay, well, now let's start. Miss Okta, okay. What do you think about sosial emosional siswa? Jadi kalau kita sebagai guru atau ngajar itu kan pastinya kita membutuhkan atau harus memberi sesuatu kesiapan atau kind of readiness buat siswa, yaitu sosial emosional. Oke, gimana Miss Okta biasanya mungkin apa yang dilakukan? Tapi disclaimer dulu ya, sir. Di sini kita tidak menggurui dan ini just our experience, ya. Just relax talk gitu ya. Iya, okay. Pengalaman sesuai dengan apa yang kita lakukan dan memang ada yang di kelasnya seperti apa gitu. Kalau sosial emosional menurut saya ya, sir, apalagi untuk Gen Z ini kan sangat dikit-dikit labil. Mental, dikit-dikit menyakitkan begitu kan, sir. Nah itu jadi di awal sesi itu biasanya kalau sosial emosional itu pasti akan saya tanyakan dulu how was their feeling, bagaimana, karena mereka berasal dari rumah yang punya lingkungan sendiri-sendiri, punya orang tua yang parentingnya juga ada yang VOC, ada yang kita pilih kalau gitu. Jadi saya tanya dulu pasti feeling mereka. Kalau ada yang biasanya itu kepancing gitu, sir. He was really sad saat itu. Dan dia dengan mimik saya kan, kalau menurut saya jago ya dalam hal yang mimik yang expressing gitu. Terus gitu ya. Saya tanya, kenapa kamu sad gitu? Is there any problems? Akhirnya jadi ajang sharing gitu. Ternyata dia bilang bahwa dia itu sedih karena temannya, dia itu punya teman pena gitu loh, sir, apa ya, kalau kita bahasanya teman kalau apa kita ya? Pen friends. Iya, teman yang dia pena. Sahabat pena. Kalau ini sahabat online biasanya. Iya, sahabat online. Dia ngomongnya sahabat online. Dia memang sering sharing games dan sebagainya, tapi sangat disayangkan sekali mungkin temannya itu merasa depressing apa gimana. Dia bilang bahwa dia baru menemukan kabar dari temannya kalau dia temannya itu udah nggak ada gitu, karena apa, depresi, saya juga nggak tahu. Akhirnya kan jadi agak feeling sad gitu ya. Iya, feeling sadnya tuh banget sampai dia tuh kayak udah malas-malasan di kelas, depres gitu. Ikut depres. Akhirnya saya juga sebenarnya sebagai guru pasti simpati lah lebih tepatnya. Terus what do you usually do atau what did you do at the time? Pastinya kasih saya kasih advice, sir. Saya kasih advice bahwa setiap berkorban sesuatu atau mungkin kamu dalam hal yang struggle, dalam hal yang susah, ingat Tuhan. Iman itu nomor satu. Kamu setelah nggak ada, siapa yang rugi? Kamu sendiri, gitu. Nggak ada yang menanggung itu. Jadi pentingnya, jadi ketika kita mengajar sebagai guru itu nggak harus masuk langsung hari ini apa materinya atau materi hari ini atau kemarin ini nggak seperti itu, guys. Jadi kayak misalnya jadi communication, kita itu mempersiapkan atau kind of readiness dari seorang siswa atau mungkin siswa di kelas itu, jadi kelas itu ready apa enggak gitu. Jadi pentingnya apa sih, Miss, sosial emosional itu? Pentingnya itu adalah menyadarkan mereka bahwa gini, pentingnya sosial emosional di awal sesi itu memberikan mereka waktu untuk mindfulness. Nah, jadi mindfulness-nya itu kita harus kuatkan di awal agar mereka itu ready untuk mengikuti materi atau pelajaran kita, guys. Jadi gitu. Ini tampaknya udah 5 menit nih. Oh, sangat. Ini kit lagi 5 menit. Tapi enggak apa-apa. Nah, namanya obrolan 5 menit, obrolan ringan, guys. Tapi hal seperti ini sangat seru, sir, kalau kayak kita discussing with other teacher ya. Soalnya mereka punya pengalaman masing-masing dan setiap guru itu punya sedikit cerita aneh gitu. Dan ada bagaimana caranya pasti kita tahu lah. Nah, kalau seru, kita dari di lapangan. Oke, okay. So that's all. Nanti we can see you next time, guys. Yes. And the no
limit. Next obrolan 5 menit with me, Mr. Harry and Miss Octa. Okay, see you guys and bye-bye.